Hai, sekarang ni banyak orang buat video, lepas tu letak kat YouTube, popular kan. Tapi aku tak tahu kenapa video-video tu boleh viral, boleh popular macam tu sekali. Sebab ada apa pun, video-video banyak macam. Yalah, kalau orang tu public figure macam orang tu terkenal ke artis ke kan, aku faham. Tapi kalau macam video-video yang bodoh-bodoh tu, yang memalukan diri sendiri tu, macam macam pelik lah. Aku macam contoh Baby Arab, yang K-pop, lagi apa, yang kalau buat video lawak tu okey lah. Macam Nizam Rahman tu ke, Usop tu ke, macam Dasmi tu okey, itu aku boleh terima. Tapi video-video yang iPhone 7 minta kat orang, kebodoh semua tu. Tu piam K-pop kentut dekat bank, apa yang orang malukan diri sendiri lah. Okey lah, viral. Lepas tu sekarang TV sekarang pula macam okey. Okey lah, dia dia popular lah. Dia nak apa orang kata, nak publicity ah. Macam tu lah, lebih kurang lah. Macam macam bodoh je buat video-video macam tu. Dan aku buat video ni bukan bukan untuk aku nak popular, bukan apa, sebab aku nak luangkan perasaan aku yang nyampah aku dengan video-video macam tu. Tapi pada sama aku pun terjebak jugalah tengok juga video-video tu. Tapi sebenarnya aku ingat, aku harapkan video tu best ke apa ke, tapi tunjuk benda yang bukan-bukan. Okay, YouTube tu bukan kita orang dewasa je, budak-budak pun ada yang tengok. Jadi tolonglah budak-budak, bukan kita fikir budak-budak yang macam 9 tahun yang kecil-kecil, ini yang yang remaja, yang macam 14 tahun, 15 tahun. Kita fikir budak-budak macam tu, bila budak-budak macam tengok video-video korang, tengok video korang yang macam lucah tu, diorang akan terikut-ikut, fikir sikit, fikir, guna otak. Lepas tu video, jaga percakapan. YouTube tu pun satu sebenarnya platform yang bagus untuk budak-budak, untuk budak-budak yang remaja ni, untuk ambil apa, belajar apa-apa. Tapi kadang-kadang diorang terpesong. YouTube sekarang pun aku tengok dah banyak macam filem-filem tu, macam ya, filem-filem yang macam tak elok tu. Tolonglah, tolong hentikan semua tu. Jangan buat video-video yang mengarut, yang macam-macam. Buat video yang tutorial ke, tutorial untuk tudung ke, baju ke, motor ke, apa-apalah. Tapi bukan yang mak rempik lah, motor bukan mak rempik, macam tu lah. Buat, buat benda yang, benda orang kata apa, benda yang bermanfaat lah. Gunakan tu untuk bermanfaat. Macam aku sokong lah, macam Datuk Ali Syukri ke Datuk Vida, diorang video diorang, diorang tunjuk diorang, benda yang bagus. Tapi kena kecam pula kan, video yang lucah-lucah tu tak kena kecam pula kan. Tahu, aku pun pelik jugalah. Apa-apa pun, moral pada story yang aku nak cerita ni, tolonglah, macam hentikanlah yang video seksi-seksi, nampak lurah-lurah tu semua. Tak perlu kot. Kalau kau nak masuk neraka, kau masuk neraka seorang. Tak payah ajak orang ramai-ramai masuk. Okay? Assalamualaikum.